Kenapa Indonesia ditunjuk? Ya, Indonesia negara dengan kultur catur yang kuat. Kenapa Solo yang dipilih? Selama ini selalu di Jakarta. Kita ingin daerah-daerah sentra catur kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita jangan buat di Jakarta. Tahun lalu kita juga bikin di Paragon turnamen Grandmaster. Mudah-mudahan dari sini bibit-bibit baru, antusiasme tumbuh lagi. Kalau tadi Pak Ketua Koni maupun Pak Kepala Dinas kepinginnya Jawa Tengah menjadi pusat pelatihan nasional untuk semua cabang olahraga. Mereka sebetulnya lagi kita beri kesempatan ya, kesempatan bertanding di level internasional yang ketat gitu ya, untuk menambah jam terbang dan kalau bisa ratingnya bertambah seperti itu. Dan memang kemarin di contohnya ya di catur cepat itu kan memang di putri kita nggak dapat medali, tapi peringkat 4, 5, 6, 7 tuh catur Indonesia semua gitu. Dan beda poinnya sebetulnya cuma setengah poin gitu. Jadi mereka sudah bersaing, sudah menunjukkan apa kemampuan terbaiknya dan ya kurang sedikit gitu ya. Ya seperti itu. Tapi itu bagus gitu, bagus buat mereka, persaingannya memang keras gitu.